Sanggar lombang sarui bocah-bocah Evan pada tampiling acara apa ya Kang Kultur Festival ning Kabupaten Tegal yang arep rumah dinas pokoke sedulur Iloken kabeh ajak lalen ya channel Iloken ditonton insyaallah pada melek ning budaya oke sedulur ajak lalen ditonton ning channel Iloken. Oke, sugeng siang, sugeng sonten dalu, sugeng kencing. Salam Iloken. Kata-kata nih, Mbak. Sanggar Kembang Sarwi mudah-mudahan semakin bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai seni dan budaya. Ingat, yang namanya seni dan budaya itu juga kebutuhan batin seseorang. Jadi manusia pasti butuh seni dan kebudayaan. Sukses selalu untuk Kembang Sarwi. Semoga Sanggar Kembang Sarwi bisa menampilkan penampilan yang terbaik seperti biasa. Maju terus. Saya selaku panitia acara Tegal Kultur Summit ya, mengapresiasi penuh adanya kegiatan ini dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman Lombang Sarwi menjadi yang terbaik. Perlu diketahui bahwa seni dan budaya di Kabupaten Tegal sekarang mulai tumbuh berkembang seperti bunga yang sedang mekar. Dan sekali lagi, kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Tegal sekarang tidak dianggap sepele oleh daerah-daerah lain. Kemarin alhamdulillah saya bersama Mas Fauzan, perwakilan dari Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Kabupaten Tegal, ikut musyawarah nasional di Ancol kemarin. Dan alhamdulillah tentang komunikasi birokrasi kebudayaan, Kabupaten Tegal menjadi daerah percontohan se-Indonesia. Ya, luar biasa. Hal ini dikarenakan karena kolaborasi dan romantisme antara pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini dipimpin oleh Dikbud, kemudian berkolaborasi dengan Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian. Tapi, ada tapinya teman-teman. Komunikasi birokrasi kebudayaan kita itu sangat bagus, sinerginya sangat bagus. Tapi ekosistem kebudayaannya belum seperti kota-kota kebudayaan yang lain. Contoh kemarin di Banyumas, itu kehidupan senimannya itu sudah luar biasa. Di sana seniman banyak, apresiasinya juga banyak. Di sana senimannya banyak, jobnya juga banyak. Tapi di Kabupaten Tegal, meskipun komunikasi birokrasi kebudayaannya sudah bagus,
tapi ekosistem kebudayaannya kurang bagus. Nah, inilah modal kita ketika komunikasi birokrasi kebudayaan sudah bagus, mudah-mudahan ekosistem kebudayaan di Kabupaten Tegal semakin bagus. Seniman, seniwati, budayawannya semakin sejahtera, apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya semakin meningkat. Makanya selalu saya gemborkan, anak muda kalau enggak suka seni dan budaya enggak keren. Terbukti sekarang peserta festival seni tradisi Tegal kebanyakan anak-anak muda. Tepuk tangan yang meriah untuk para peserta. Luar biasa. Silakan untuk peserta berikutnya dari Sanggar Lombang Sarwi Tul. Pimpinan langsung dari Bapak Nugroho atau Mas Fathuddin Nugroho SPD atau Mas SSN SPD SSN wis ganti gelar ganti ya beliau baik. Adalah seorang kapiten manusia yang serba bisa. Ini dia penampilan dari Sanggar Lombang Sarwi, luar biasa. Tepuk tangan dewan juri yang terhormat. Cul 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 pacul cul kempelengan yungge yungge wakul kul kempelengan. Lah bocah sepi temen si Yaki ya. Kok pada mendek ya? Kok bro? Ora, bro. Wah, kadang jam yuen wis pada ngumpul ya. Wis, mari ngenteni, mari nembang yuk ke. Dul, gundul, pacul, cul. Pendulanan apa ke? Apa ya? Lepetan yuk. Yuk. Kul, kul, kempele. Nirja. Limbang segane dadi. Kulimbang segane dadi sesar. Dul kundul pacul cul kempelengan. Yungge yungge wakul kul kempelengan. Kulimbang segane dadi selatan. Wakulimbang segane dadi selatan. Nang isor dolanan dewek, nang dhuwur juga iya. Nyong si sapa batire, nyong lah batire. Kul kul kempelengan. Kanca-kanca. Limbang segane dadi. Bisa nih diundang, lakasing krungu ya, lakasing limo. Limbang segane dadi. Oh, nyong ngerti, eben padang liu kabeh. Oi kanca-kanca, sampe simpan jalak jajan. Gagian mene, gagian. Gagian. Apa sih kon mene? Lagi pada apa sih? Lagi dolanan. Dolanan apa? Suling. Bisa nih nyong ora dijak. Salah apa tekane telat. Nyong enak datangi turu. Ayo ngemoh ana sing panawani jajan ya? Iya sih, iya. Apa sih? Patir apa kaya kue? Ana pas lagi ana jajan tok. Males. Arane kemaru kue. Arane kemaru. Emangnya panganan khas Tegal kue napa bae sih? Tawaci. Martabak. Olos. Nyong ana tebak-tebakan ke? Apa kue? Apa kue? Panganan khas Tegal apa? Singkari dipangan gawe enak batire. Apa yo? Jawabane sate. Sate. Kan kariman sate nyikuti batire. Oh. Ana sing panjalang sate ora? Nyong. Nah, kebeneran ke batire nyong ana sing pan bakar sate. Sapa sih? Ana wis poke. Tapi ana syaratnya. Apa syaratnya? Ditabuh gamelane. Yo. Wis siap? Wis. Ciro lupa dumpa tinting. Jos. Ta
hari ini terinspirasi dari budaya kuliner di wilayah Kabupaten Tegal, khususnya masyarakat di daerah Guci dan sekitarnya, yaitu mengolah sate kambing menjadi makanan khas dari wilayah tersebut. Properti pada tari ini menggunakan ilir, kipas bambu yang biasa digunakan dalam proses mengolah sate kambing. Garap tari dan musik tari ilir mangilir menggunakan vokal buler, gerak dan musik tradisi Tegalan yang sudah dikembangkan. Ilir mangilir memiliki makna bahwa manusia hidup itu mengalir sesuai arah mata angin yang sudah ditentukan sehingga bisa membawa kesejukan pada setiap sandi kehidupan guna menghasilkan kematangan dalam bersikap dan kebermanfaatan bagi sesama. Thank you.
yang Sanggar Kumbang Sarwi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Ini saya dengan teman-teman saya, Koi, ya. Ini di rumah dinas Bupati, di belakang tempatnya teman-teman tadi Sanggar Kumbang Sarwi yang anak-anak sudah pada tampil dan sudah pada pulang. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, ya, untuk teman-teman kita ini. Manfaat ya kegiatan ini ada manfaat. Terima kasih Sugeng Sotan, Sugeng Edis, Sugeng Siang, Sugeng Danu.